Pemirsa pasien positif COVID-19 terus bertambah dan tembus 14.000 orang. Sementara yang berhasil disembuhkan lebih dari 2.600 pasien. Jumlah spesimen yang kita periksa sampai dengan hari ini terakumulasi adalah 158.273 spesimen. Pemeriksaan dilakukan melalui dua metode, yaitu menggunakan real time PCR sebanyak 157.769 spesimen dengan menggunakan tes cepat molekuler TCM sebanyak 504 spesimen. Spesimen ini kita ambil dari 113.452 orang. Hasil yang kita dapatkan adalah dari pemeriksaan menggunakan PCR. Kita mendapatkan hasil positif 13.879 dari TCM mendapatkan hasil 153 orang. Sehingga total hasil positif yang didapatkan 14.032. Total hasil negatif yang kita dapatkan adalah 99.420 orang. Kasus yang akumulasi yang kita pantau untuk ODP sebanyak 248.690 orang. PDP 30.317 akumulasinya. Kemudian konfirmasi positif yang kita dapatkan pada hari ini sebanyak 387 sehingga totalnya menjadi 14.032. Kemudian kasus sembuh kita dapatkan tambahan hari ini 91 orang sehingga total menjadi 2.698 orang. Meninggal 14 orang sehingga total menjadi 3, menjadi 973 orang. Kemudian 373 kabupaten kota terdampak di 34 provinsi.